Terus ini jadi masang klakson. Ini ya, Hella waterproof di Hyundai Stargazer. Nah, pertama-tama kita buka decknya dulu supaya kita nggak harus copot bumper, kalau nggak mesti copot bumper. Nah, ini kita kerjainnya tanpa buka bumper, posisinya cuman harus dari bawah. Nah guys, ini adalah kabel klakson masternya lah, kabel klakson master. Nanti kita sambungin ke klakson yang kita baru pasang ini di bawah nih. Ini kita masangnya dari bawah, dari deck bawah, karena lebih gampang. Udah ada dudukan yang nganggur sih di situ. Gitu. Jadi ntar tinggal kita bikinin kabelnya. Bikin kita jual juga dah kabelnya, kalau memang kalian butuh, jadi bisa plug and play ya. Ini posisinya kalau lihat dari bawah, kabelnya yang di cabang itu untuk di split dari satu klakson jadi dua klakson. Kenapa? Karena klaksonnya anti air, jadi mau kena hujan banjir apa guys. Kita dengar suaranya abis ini. Guys, kita habis pasang ini ya. Hella waterproof klakson. Oke. Jadi pemasangan klakson di Hyundai Stargazer-nya udah kelar begitu caranya ya. Jadi kalau nggak mau bongkar bumper, bisa lihat dari bawah tadi di video kita kayak posisinya seperti itu. Gitu. Jadi posisinya seperti yang tadi kita buka decknya, taruh di sebelah kiri kalau kita lihat dari dalam mobil. Oke. Nah, itu lagi dicobain lagi klaksonnya. Oke, gitu aja. Kalau ntar kabelnya kita juga jual deh. Kita jual, kita bikinin kabelnya supaya kalian kalau yang mau masang sendirinya lebih gampang ya. Kabel kitnya. Itu bisa dipakai nanti, kabel kitnya bisa dipakai di semua jenis klakson. Jadi mau pakai merek-merek lain kayak Happy atau apa juga bisa. Cuman yang waterproof ini karena tadi kan kita taruh posisinya di bawah, jadi memang aman banget, udah pasti aman banget. Mau kerendam, mau kena banjir, nggak apa-apa pokoknya. Ya, jadi ini adalah kabel klakson untuk Hyundai Stargazer yang plug and play. Jadi saat kita satu set tuh udah dapat sepasang ini ya. Jadi untuk ini adalah untuk satu klakson. Jadi yang kabel soket ininya ini, pin yang ini dimasukin ke dalam soket klakson yang bawaan mobil yang standarnya. Nah, yang ininya dua dimasukkan ke colok yang ada di klakson yang baru seperti Pia atau mau pakai yang Hella. Nah, jadi yang ini dua kita masukin ke pin yang standar bawaan mobil. Sedangkan yang ininya kita masukin ke dalam posisi klakson yang barunya. Kalau bracketnya kan ada di bagian awal video ya. Oke, gitu aja. Semoga membantu.